Benteng Amber adalah sebuah benteng kuno sekaligus kompleks istana yang megah dan menakjubkan. Benteng ini telah menjadi salah satu situs bersejarah yang terkenal di India. Benteng yang pada awalnya lebih dikenal dengan nama Benteng Jaigarh ini terletak di puncak Bukit Amer, sekitar 10 km dari pusat kota Jaipur, India. Benteng sepanjang 3 km ini dibangun sekitar tahun 1592 oleh Raja Mensing I, yaitu seorang jenderal pada masa Kekaisaran Akbar dari Kerajaan Mughal. Nama Amber sendiri diambil dari nama Dewi Amba, yaitu salah satu perwujudan dari Dewa Durga, yang dipuja dan dihormati oleh suku Kacawa, salah satu suku tertua di Rajasthan, yang pernah berkuasa di wilayah ini. Benteng Amber yang dibangun menggunakan batu pasir dan batu merah ini, memiliki sistem pertahanan yang canggih di masanya, di mana terdapat beberapa jalan rahasia, dan terowongan bawah tanah. Selama beberapa generasi, benteng ini terus mengalami renovasi dan perluasan, dirancang sebagai benteng perlindungan yang kuat dan kokoh, untuk menjaga wilayah Jaipur dari serangan musuh. Salah satu keunikan yang ada di Benteng Amber, adalah terdapat banyaknya monyet-monyet liar, yang hidup bebas di sekitar kawasan ini. Selain itu, terdapat juga sebuah kompleks istana yang megah, bergaya arsitektur Hindu tradisional dan Mughal, sebagai tempat tinggal para raja beserta keluarganya, sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada Maharaja Jai Singh I. Kendati istana ini tak seterkenal Taj Mahal, nyatanya ribuan wisatawan datang ke tempat ini setiap tahunnya, karena mengagumi keindahan dari istana di Benteng Amber. Istana Amber yang dibangun menggunakan batu merah dan marmer putih ini, memiliki peranan penting di masa lalu. Istana ini bernama Shah Mahal, atau juga sering disebut sebagai Istana Kaca, menjadi ikon utama di kawasan Benteng Amber, karena memiliki keunikan tersendiri, di mana dipenuhi cermin dan kaca pada setiap dinding dan atap istana, yang dulunya digunakan oleh Sang Ratu, untuk menikmati keindahan bintang di malam hari. Keindahan lukisan-lukisan fresko yang memiliki nilai estetika tinggi dari tradisi Mughal, juga menghiasi di sebagian besar dinding dan atap istana yang berlapiskan marmer putih, menjadi sebuah mahakarya yang menakjubkan. Sebelum memasuki istana, setiap wisatawan harus melewati Suraj Pol atau Gerbang Matahari, yang menjadi pintu masuk utama menuju kompleks istana. Setelah melewati Gerbang Matahari, para wisatawan akan disambut dengan taman-taman indah di dalam kompleks istana, yang dulunya digunakan sebagai tempat bagi para tentara, untuk memamerkan hasil rampasan perang. Selain berjalan kaki, setiap wisatawan juga bisa berkeliling menjelajahi setiap bagian dari benteng dan kompleks istana Amber ini, menggunakan gajah yang dipandu oleh penduduk setempat. Pemandangan yang indah dari Danau Mauta dari kompleks istana, juga menciptakan suasana damai dan menenangkan bagi setiap wisatawan. Begitu mempesonanya Benteng Amber, tak heran bila pada tahun 2013, kawasan ini dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO, sebagai bagian dari Benteng Bukit Rajasthan, yang memiliki peranan penting di masa lalu. Dan, inilah Benteng Amber, sebuah kawasan benteng kuno yang menjadi bagian dalam sejarah perkembangan peradaban di India, juga menjadi saksi bisu dari kejayaan Mughal di masa lalu.